Swatch kali ini pertama warna 242 Rose Nuance. Ini warna favorite aku yang pertama, yaitu warnanya kayak pink mauve ke nude gitu. Cocok banget untuk digunain sehari-hari. Terus juga formula dari Laura Richmond ini bener-bener enak banget dipakainya, gak bikin bibir kering. Terus juga dia gak bikin bibir kayak lengket gitu, jadi enak banget dipakainya lagi-lagi. Dan juga warna ini cocok banget kalau misalkan kamu makeupnya lagi heboh di mata, di bagian mata, pakai ini bener-bener cantik banget dan cocok buat kemana-mana tuh, cocok banget. Tuh lihat aja, aku lagi pakai makeup eye-nya sunset gitu, pakai ini jadi bagus. Terus juga ini salah satunya bisa banget pakai micellar water doang, jadi gampang dihapus. Nomor selanjutnya itu adalah 288 Montblanc. Ini warnanya lebih mudah dibanding yang sebelumnya. Ini bener-bener nude yang kayak bibir banget, mirip bibir. Jadi lagi-lagi aku saranin kamu kalau pakai ini blush on-nya agak tambah sedikit aja, jadi biar segar. Terus juga ini juga sama, enak juga dipakainya. Dan aku kalau pakai ini tuh berasa kayak nggak pakai bibir merah gitu, karena warnanya sangat-sangat natural dan soft banget. Tuh lihat ya, soft banget. Pakai apa aja tuh eye looknya pakai ini, terus juga bakal cocok banget. Selanjutnya warna 286, yaitu Evening Sarsen. Ini warnanya lebih terang dibanding yang warna sebelumnya, pink gitu. Warnanya masih pink nude tapi agak sedikit terang sedikit, ada hint merahnya sedikit. Dan ini benar-benar fresh banget. Kalau misalkan kamu kayak anaknya sukanya itu fresh, terus juga suka lebih kelihatan, ini cocok banget. Warna pinknya cantik banget, bikin kulit kamu tuh kelihatannya lebih bright, lebih segar aja gitu. Jadinya bagus banget, aku suka banget pakai ini juga untuk sehari-hari karena nyaman banget dipakainya dan nutupin bibir sepenuhnya. Jadi yes, I like it. Nomor selanjutnya itu 289 Cashmere Relicate. Ini tuh warna coklat favorite aku, karena dia coklat cantik banget. Coklatnya beda banget sama yang lain. Terus juga dia pigmented banget, dan kalau di kulit itu jadinya cantik banget kelihatannya. Kulit kamu bersih banget pakai ini, dan warnanya tuh lihat, warnanya kayak beda banget sama warna-warna yang lainnya. Jadi kayak bikin muka tuh beda banget dan super pigmented, coveragenya tinggi, enak dipakai, nyaman, terus udah warnanya unik. Aku suka banget pakai ini. Tapi sih kalau pakai ini aku saranin kamu pakai makeup, karena kalau kamu nggak pakai makeup kurang bagus, jatuhnya nanti akan kayak dekil gitu. Oke, segitu aja review aku warna favorite aku dari Laura Richmond. Semoga membantu. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.